ya yeah. muallim di sini semua ya yeah. <tuh> <tuh> wal muta'allimin ay yaj'alu asas amrihim masyaallah baik sekarang itu muallim dan muta'allim hendaknya menjadikan asas urusan utamanya adalah apa al uh, alladhi yabnuna alaihi harakatihim yang diasaskan seluruh kegiatannya wasakanatim ibaratnya geraknya diamnya al ikhlasul kamil ikhlas ya ikhwan ana ingatkan sama antum semua kenapa pemerintah itu berkali-kali menggelondorkan dana Masya Allah untuk kepentingan pendidikan tapi hasil pendidikan seperti sekarang Antum melihat karena rahasia utama pertama adalah ikhlas banyak mereka yang masuk kelas hanya mengajar banyak orang yang masuk kelas hanya sekedar menjalankan profesi banyak orang yang masuk kelas supaya tidak ditegor kepala sekolah. Banyak yang masuk kelas supaya sekarang ini tidak dipindah ke tempat sekolah yang terpencil. Mengajar itu. nggak ikhlas. Akhirnya Denizalian, banyak guru yang tidak mencintai profesinya. Tunjangan-tunjangan yang diberikan guru-guru sertifikasi itu memperluas ilmu pengetahuannya atau memperluas kebunnya? Ah, tuh, baru ketahuan. Meningkatkan nyali dia untuk literasi penguatan karakter atau meningkatkan nyali dia untuk mengajukan pembiayaan ke bank Ayol. tunjangan itu untuk menguatkan literasinya, untuk menguatkan karakternya, untuk memperluas ilmu pengetahuannya, untuk meningkatkan multi talenta keterampilannya. Guru itu harus terampil. Jangan guru itu monoton, guru itu monolog. Tapi asas dari segala sesuatu ikhwan, ikhlas. Kenapa? ilmunya Imam Al-Bukhari dan buku yang beliau tulis ribuan tahun lalu Pak masih dikenang utuh di benak kaum muslimin. Kenapa kitab-kitabnya Imam An-Nawawi sangat bermanfaat? Kenapa sekarang ini sahih muslim masih banyak di tangan kaum muslimin? Kenapa Riyadhus Salihin sekarang ini bermanfaat menjadi materi kajian-kajian? Karena ikhlas. Wattaqarrum ilallahi bihadihi al-ibadah. Jadi seorang muallim wal muta'allim hendaknya menjadikan gerakan, ya, geraknya, diamnya adalah ikhlas dan takarrum. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih <tuh> allati hiya ajallul ibadat itu adalah ibadah yang paling mulia wa akmaluha wa wa ammuha. yang paling sempurna, yang paling manfaat, yang paling umum yatafaqadu hadzal jalil fi kulli min amrihim wa jadi selalu yatafaqad kita harus selalu teliti Pak kita harus selalu korek di dalam perkara kecil dan besar gerak gerik kita kita harus terus pantau keikhlasan kita niat kita tak kepada Allah jadi ketika ada seorang guru masuk itu prinsip yang dia di benaknya sudah ya Allah saya ini sedang ibadah seperti sholat Allahu Akbar sholat prinsip yang dibawa Rabbi Shohli Sodri coba lihat untuk supaya apa ikhlas Robbi shrohli sadri kenapa supaya saya itu mencintai profesi saya Robbi shrohli sadri supaya ketika ngajar saya itu enjoy kenapa robbi shrohli supaya saya di dalam mengajar itu rihbah lapang dada tidak ada istilah sekarang ini ganjel Mas Bapak-bapak Ibu-ibu guru Guru itu tandanya, "All out, ikhlas, sakit-sakit pun dibelai masuk. Mudah itu aja, dan bahkan ketika sakit ketemu murid, masuk kelas itu sembuh. Ini ada guru masuk kelas malah sakit. Udah, lo pulang aja deh, berkebun sawit, masa di luaran sehat, di kafe sehat, giliran masuk kelas sakit." Ya Allah. Hilang Pak. Wallahi Pak. Seperti kita yang sudah berpuluh tahun ngajar. Kalau sudah duduk di sini itu udah nggak ingat sakit. Mau sekarang ini sakit apa itu nanti ingatnya kalau udah di rumah. Itu kan gitu. Ya. Jadi ngajar itu pengabdian. Ngajar itu ibadah. Ngajar itu tujuan hidup. Enggak ada sambilan. Sambilan enak aja nak orang buat untuk kelinci percobaan. Ya. Yeah. Fa idza darasu au darasu. Masyaallah. Kalau dia itu mengajar atau belajar daras. Karena rabbani itu wa kunu rabbaniina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi seorang muallim rabbani itu ya mengajar ya belajar. Makanya ada disebut dengan istilah pembelajar. Karena pada hakikatnya seorang guru ketika masuk kelas itu belajar. Belajar mempelajari karakter anak, kenapa sekarang lagi malas. Mempelajari sekarang anak, kenapa nilai-nilainya sedang jatuh, mempelajari sekarang ini kenapa anak ini enggak konsen belajar. Jadi Rabbi syahli sadri wa amri. Jadi mengajar itu di dalam rangka memudahkan anak untuk mendapatkan ilmu. Ada sebagian guru yang sekarang bangga mempersulit murid. Kapok loh, sekelas nggak ada yang lulus bangga dia kenapa menunjukkan guru hebat pertanyaannya sampai nggak bisa dijawab seluruh kelas uh oh, masya allah hebat ini guru coba bayangkan anak didik saya cuman saya kasih tiga pertanyaan rumus nggak ada yang bisa jawab oh hebat antum <laughs> kalau sekarang ada murid sekelas nggak lulus sing masalah siapa guru gurunya wa ah, yassir amri wa hlul uqdatan min lisani akhirnya pak anak yang belajar itu yafqahu qawli harus paham yang sekarang IQ-nya tinggi sedang rendah sama yafqahu qawli ya <tuh> pernah ada dulu saya Di madrasah saya dulu ketika masih sekolah SMA karena di pondok suka ngajar ada guru teman ngajar itu bangga banget kalau dia itu bisa ngasih pertanyaan yang sulit buat murid, nah itu ya jangan sekarang pertanyaan sulit itu nanti outputnya apa apalagi outcome. Nah sekarang Uh, Di sini ada guru nih. Banyak guru. Saya tanya nanti, hadiahnya ke Buya. <laughs> Apa perbedaan output dengan outcome? Ayol. Ini pendidik harus ngerti, ada output, ada outcome. <laughs> Berarti hadiahnya buat saya, karena saya yang bisa jawab. Jadi kalau output itu kaitannya dengan masalah yang kuantitas anak lulus dapat ijazah itu output, tetapi anak lulus tapi sikapnya mulia, masya Allah hafal Al-Qur'an mungkin, sholatnya rajin, libur nggak disuruh-suruh udah dengan sadarnya datang ke masjid itu namanya outcome kualitas. itu perbedaan antara output dengan outcome. Ya oke. Okay. Jadi fa'inda rasu au darasu au bahasu, nadha au nadaru au asma'u ketika dia itu belajar ya, uh, mengajar, belajar, membahas, munadharah memperdengarkan awi istama'u mendengar aw katabu menulis aw hafizu ketika menghafal aw karraru durusahumul khasa atau mengulangi pelajaran aw naqalu aqdamahum ila majalisil ilm atau menghentakkan tapak-tapak kakinya ke majlis ilmu aw ishtaraw kutuban atau membeli kitab Auma alal ilm atau apa saja yang membantu dia di dalam masalah ilmu kanal ikhlasulillah semua itu ikhlas ya Allah ngajar ikhlas belajar ikhlas membeli kitab ikhlas ngapalin juga ikhlas jadi jangan sampai menghafal Al-Quran semata-mata supaya bisa masuk Medina salah Belajar bahasa Arab, baca kitab Arab supaya sekarang ini bisa masuk motivasi boleh, tapi niat tidak. Kita tetap karena Allah. Jadi, sekarang datang ke majelis ini ikhlas karena Allah. Kalau seandainya saya masuk kelas ngajar karena Allah, membaca kitab juga karena Allah, membeli kitab juga karena Allah. Masya Allah, atau mengevaluasi nanti ada ujian ini, ujian itu karena Allah. Murajaah, karena Allah datang ke majlis, semua karena Allah. Intinya, semuanya ikhlas di dalam rangka mencari pahala dari Allah, mencari ganjaran uh, dari Allah mulaziman lahu liyasira istighaluhum kullahu qurbatan wa ta'atan wa sayron ila Allah wa ila karamati agar kesibukannya seluruhnya itu dalam rangka takarruf kepada Allah taat kepada Allah dan menuju kepada Allah fa firru ila Allah kita lari kepada Allah itu bukan apa Pak bukan sekarang hijrah yang sekarang dipahami oleh orang-orang fafirru ilallah dengan ilmu nomor satu dengan takwa, dengan iman dengan ketaatan, dengan takarub sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah itu pak bapak ibu guru yang membuat Luqman Al-Hakim tidak punya titel, tidak pernah sekolah tidak pernah sekarang ini masuk kampus, tapi namanya hebat nilai-nilai pendidikannya sekarang ini menjadi ukuran seluruh universitas dunia. Kenapa? Karena ikhlas. Luqman Al-Hakim itu memang punya kampus, Pak. Eh, punya? Enggak punya. Profesor juga enggak. Doktor juga enggak. Bahkan kalau antum sekarang ini coba, bismillah. Baca tafsir Ibnu Katsir. Siapa Luqman al-Hakim? Budak Afrika yang hitam kemudian hidungnya mekrok besar bibirnya domble. ya rambutnya keriting kecil-kecil dan betisnya gede disifatin dengan lengkap Allahu akbar seorang Pedusun, tetapi masya Allah bagaimana dia itu mendapatkan itu semuanya. Ternyata ketika beliau ditanya dari mana itu semua al Hakim kata beliau sitkul hadis cucur di dalam berbicara. Makanya kalau jadi guru itu jangan suka, jangan suka ngeles, ngeles itu jenis dari kebohongan, ya. Yeah di antara sekian keberanian syaja'ah seorang guru mengakui kesalahan di depan murid. Kan kadang-kadang ngeles kan. Ngeles bukan ngeles privatnya, bukan bimbel, bukan. Maksudnya ngeles. Umar bin Khattab di Ancungin pedang sama jalan tolabul ilmi yang membuahkan surga tadi. Saya mengajar karena Allah, saya belajar menambah ilmu saya karena Allah, saya beli kitab, saya membaca kitab, saya menghafal Al-Qur'an. Semuanya bahkan ketika saya hadir ke majlis ilmu itu lillah, itulah mansa. Mungkin jaraknya 15 kilo, 20 kilo itu surga. Rina jeng rundel. Udah gitu maki-maki pimpinan pondoknya, <laughs> kan gitu. Yeah. Ini Pak sekarang ini yang membikin maaf Pendidikan sekarang kita itu ngambang. Pendidikan kita sekarang ini enggak karena pengajar-pengajarnya kurang ikhlas. tariqin atau ilm uh, atau kalau ma, kalau istilahnya kan uh, yang kelihatan namanya apa? Konkret. Kalau yang enggak kelihatan abstrak. Makanya di sini hissi itu konkret, maknawi itu abstrak. Baik sekarang jalan konkret atau abstrak, yang tampak dan tidak tampak itu semuanya kita ikhlaskan karena Allah. Semua adalah jalan, termasuk jalan saya di dalam mengurus administrasi saya ke Madinah, ikhlas lillahi taala. Termasuk jalan saya di dalam mencari jaringan-jaringan supaya saya diterima di Turki, supaya saya diterima di Sudan, supaya diterima di Mesir, supaya diterima di M3, Mekah, Medina, Mesir. Lillah, Masya Allah. Ini, jadi tiga itu saya julukin M3. Mekah, Medina, Mesir. Hidup. ثم بعد nah, setelah itu seorang muallim dan mutaallim hendaknya memulai dengan al-aham skala prioritas jadi adik-adik sekalian kalau belajar itu kalau belajar itu jangan tidak sistematik kalau belajar sekarang ini jangan lompat-lompat ya contoh dalam masalah belajar ilmu alat yang dasar pasti al-jurumiyah ini ujuk-ujuk langsung imriti ujuk-ujuk alap apalagi alfiah ibnu malik nungging zaman al -Jurumiyah. bahkan saya dulu itu hafal saya belajar jurumiyah itu sampai hatam itu lima kali saya ulang-ulangin kaedahnya. Ininya udah, nanti antum masuk imbriti, masuk apa namanya, uh, Alfiya ibnu malik lebih tinggi, audahul masalik. Udah enak tuh namanya manhajiyah. Terus kemudian, setelah itu sorofnya ya, sorof itu kaitannya perubahan konstruk daripada lafat. Kalau nahwu itu perubahan harokat. I'rab namanya. Ya, ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun seperti nasib kehidupan. Makanya ada pepatah al hayatu mabniyatun alal i'rab. Iya kan? Iya enggak? Wa man kana minna mansuba. Nah, sekarang ada yang lagi mansub. Wah, petentang-petenteng. Ya enggak sebentar lagi juga majrur. Kan <laughs> gitu ya. Ada wah, wow, marfu. Wah, wow, lagi diangkat sekarang. Marfu. Oh, itu lah paling tinggi kan marfu itu kan? Terus kemudian mansub, ada majrur, ada majizum. Ada yang lebih parah lagi ma'lul. Kan <laughs> gitu. <laughs> nah ini namanya al hayatu mabniyatun alal i'rab. Ya. Seperti itu. Nah, kalau antum sudah closing insyaallah imbriti udah dihafal. Idil fata hasbati qadhir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dulu dihafal begitu, karena dipesandarin dulu supaya cepat ngapalin biasanya dilanggamkan. Ya. Idil fatah hasbadi wa kullu man lam lam yantafi kata Imriti. Seorang itu nilai harga tergantung keyakinannya. Siapa yang enggak yakin enggak bermanfaat. Nah, gitu. Betul, Masya Allah. Apalagi nanti Alfiah itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang di dalam bidang apa? Kita setelah ilmu alat, ada fikih, ada usulnya. Ada tafsir, ada usulnya. Ada hadis, ada usulnya. Antum kuasai usul dulu. Usul tafsir, usul hadis, usul fikih. Kalau sekarang kita di Indonesia syawafir Kemudian meningkat lagi apa? Fatkul qarib karena sudah mulai agak dipanjangin lebih luas lagi Fathul muin. Nah, kan gitu. Lebih luas lagi I'anatut ah talibin. Nah, Sebetulnya fatul Wahab. Jadi ada fatafata. Fathul uh, Fathul qarib, Fathul muin.